teman-teman. Sekarang kita akan belajar sambung bonggol durian. Siapkan sedlingnya, kemudian potong. Kita buat sayatan di sini. Cara ini sangat mudah ya teman-teman. Tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90%. Karena pada fase ini kambium sedang banyak-banyaknya. Kemudian antras kita siapkan. Sisakan sedikit daun. Jangan lupa teman-teman ketika mengiris antrasnya gunakan nasi led supaya tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Faktor pengirisan ini sangat penting apabila lukanya itu banyak goresannya maka akan gagal. Maka carilah silet yang masih tajam, yang baru. Kemudian masukkan antrasnya di sini. Seperti ini. Lakukan pengikatan. Cukup. Jangan terlalu kuat mengikatnya karena akan menyebabkan luka pada antras. Hingga menjadi gagal ya. Setelah itu pasanglah plastik sungkupnya buat menjaga kelembapan antres. Jika tanpa plastik sungkup maka dapat dipastikan akan mati total. Ikat kuat pada bagian bawahnya agar udara tidak ada yang keluar masuk ke dalam. Selesai teman-teman. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya teman-teman dapat lihat video-video bermanfaat seputar grafting tanaman selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menekan, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu.